the best tu berada di Wang Klian ni. Satunya sebab udara dia tu memang nyaman lah. Yang keduanya saya rasa audien pada pagi ini ni dia campur. Ada yang senior, ada yang junior dan ada yang pertengahan. Jadi bermaksud kata program pada pagi ini ni mendapat sambutan lah daripada semua lapisan masyarakat dekat dalam kampung Wang Klian ni dan mungkin juga daripada luar sebagaimana yang Ustaz mention tadi, Ustaz sebut kepada kita tadi. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini ingin mengetahui sesuatu lah tentang pembangunan ekonomi dan sebagainya di kawasan Wang Klian ni. Tapi sebagaimana yang Ustaz mention, maklumkan tadi, Ustaz minta untuk saya explain dulu, cerita dulu apa dia BPEN ni, di mana ofis kami dan apa yang kami buat di BPEN. Saya adalah setiausaha bahagian, bahagian perancang ekonomi negeri. Dan pejabat kami ada di pejabat SUK, setiausaha kerajaan negeri. Lalu ofis tu dah pindah daripada bangunan lama dekat tengah-tengah pekan Kangap tu, dia dah pindah ke bangunan baru di belakang kompleks Dun tu. Jadinya bangunan di belakang kompleks Dun tu dah dibuka. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan nak berurusan dengan pejabat SUK lah ni, boleh ke kompleks baru yang duduk di belakang kompleks Dun tu, di Seriak. Jadinya kami bukanlah lama kat situ, baru je sebulan lebih baru pindah. Masih lagi ada setengah bahagian dalam proses perpindahan. Walau bagaimanapun, fungsi kita berjalan macam biasa. Jadi bahagian perancang ekonomi ini adalah satu bahagian yang sebenarnya dia merancang semua polisi-polisi negeri. Dan juga kita akan minta peruntukan sama daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Dan kita juga akan melakukan perancangan dan hala tuju negeri bagi 5 tahun yang ke depan. Jadi secara ringkasnya, itulah bahagian perancang ekonomi. Dan di bawah bahagian perancang ekonomi ini, kami ada beberapa unit dan beberapa sektor yang kami jaga. Termasuklah bahagian sektor pelancongan, perhutanan, pertanian. Kita jaga keusahawanan. Di situ juga kita jaga tentang kemiskinan. Dan ini unit kemiskinan juga diletakkan di bawah bahagian perancang ekonomi. Selain daripada tuan-tuan kat sini, kalau kata siapa yang pernah berurusan tentang program-program kemiskinan, ikasih dan sebagainya, kita boleh pergi daftar di ICU. Tetapi di ICU di bangunan lama SUK tu, ataupun boleh ke bahagian perancang ekonomi. Jadi di bawah bahagian perancang ekonomi lah ni pun dah ada unit kemiskinan. Kita juga jaga hal ehwal berkaitan dengan digital. Kita juga jaga teknologi dan sebagainya. Jadi di bawah bahagian perancang ekonomi ni, secara umumnya tu apa yang ada daripada atas sampai ke bawah, termasuklah hal-hal berkaitan mineral dan sumber asli pun kita jaga juga di bahagian perancang ekonomi. Jadi kalau kata bahagian setengah-setengah topik yang tak dijaga oleh jabatan-jabatan lain, semua dia akan main dekat bahagian perancang ekonomi negeri ini. Itu secara umumnya Ustaz yang boleh saya bagikan pengenalan dululah kepada apa itu BPEN, di mana kami berfungsi dan apa yang kami lakukan di BPEN buat masa sekarang.